berita yang disebarkan sama Sandi bahwa dia waktu tanggal 27 Januari kemarin dia melakukan penggerebekan dikarenakan ada dugaan saya membawa nginap laki-laki di rumah, di mana di situ tidak terbukti ada laki-laki yang menginap di rumah saya. Bahwa Sandi ini menggerebekkan tujuannya hanya satu ini sebenarnya, dia mau merebut hak asuh anak. Jadi kalau kita sangkut-pautkan penggerebekan dengan gugatan hak asuh anaknya, itu akan terlihat bahwa penggerebekan ini direkayasa sedemikian rupa biar bisa dijadikan dalil untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Tetangga, makanya kami panggil RT, panggil polisi gitu loh. Kami juga menghargai keputusan pengadilan 480 junto pas junto 262 gitu, nomor 262 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi di situ semua sudah diatur sebenarnya. Makanya kami selalu melihat ya bahasa-bahasa Tessa Kaunang dengan didampingi oleh pihak kuasa hukumnya ya, dalam hal ini Sunan Kalijaga. Kami melihat kayaknya kok tidak mendasar gitu.